tahun belas kasihan. Di mana di dalam Ibrani 8 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa Tuhan akan menaruh belas kasihannya terhadap seluruh umat manusia. Dan kini saatnya kita taruh belas kasihan kita, karena di dalam nasihat, kasih, dan roh ada belas kasihan. Selamat datang di dalam tahun belas kasih. Tanpa Tuhan.
Kupandang wajahmu dan berseru.
suara kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau menyembahmu dan kami memujimu Tuhan. Shalom semuanya. Wow, apa kabar? Aku harap kita semua luar biasa ya. Gimana nih kesan dan pesan-pesan kalian di bulan Maret ini? Apakah ada yang jatuh? Apakah ada yang bangkit? Atau biasa-biasa saja? Tapi aku yakin pasti sebagian besar biasa-biasa saja jawabannya. Tapi teman-teman ingat, walaupun mungkin kita ngerasa kayak biasa-biasa saja, itu terkadang kalau ada temanku bilang, kalau orang yang biasa-biasa saja, itu berarti dia belum mengalami Tuhan, gitu kata dia. Cuman kalau kata aku sendiri, belum tentu dong, ya kan? Belum tentu orang yang biasa-biasa saja belum mengalami Tuhan, belum tentu. Dari mana kita bisa lihat? Dari kehidupan kita sehari-hari, dari sikap perbuatan kita. Karena gini teman-teman, kalau kita sudah mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, pasti ada yang beda dong, pasti ada yang beda. Contoh, dalam bersekolah, kita terus ramah, kita terus murah senyum, murah hati, enggak nyontek gitu kan. Terus enggak sombong, enggak iri sama temannya yang punya pulpen banyak atau yang punya handphone bagus kayak gitu. Dari hal kecil lah yang Tuhan lihat. Kalau orang yang belum mengalami Tuhan, banyak contohnya ya mabuk-mabukan, terus suka minum, hidup di circle yang selalu nyaman, hidup di lingkungan yang benar-benar gak bagus, yang merusak. Kan di Alkitab sendiri dibilang kehidupan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, tinggal kitanya bagaimana. Jadi, aku harap dan aku pastikan semua teman-teman ini mengalami Tuhan dalam hidupnya. Oke, dalam bulan Januari, Februari, Maret, kita membahas tentang mengasihi. I am love. Apa yang sudah kita dapat dalam 3 bulan ini? Dari tema-tema kakak-kakak kita, CCCC kita. Apa yang sudah kita dapat? Apakah mungkin dari teman-teman yang belum mengikuti ibadah, oke, kita rewind ya, kita rewind. Di bulan Januari kita membahas tentang never walk alone. Never walk alone. Kita tidak pernah jalan sendiri. Ya, dimana terkadang anak-anak muda, remaja itu pasti ngerasa aku nih lagi sendiri, aku nih lagi kesepian, aku lagi sakit hati, gak mau ngobrol sama temennya, gak mau
berteman sama teman-teman sekitar. Bahkan ada yang lagi di pojokan, terus ada yang lagi dibully sampai merasa aku nih gak layak ada di sini. Terus sampai merasa aku nih gak guna banget sih di dunia ini, kayak gak ada tujuannya. Tenang, kamu tidak pernah sendiri. Bagi kamu semua yang merasa seperti itu, kamu tidak pernah sendiri. Ada Tuhan di samping kamu. Ada Roh Kudus juga dalam hidupmu. Jadi, jangan pernah merasa sendiri, teman-teman. Karena kalau kita merasa sendiri, pasti kebanyakan overthinking nih. Pengen bunuh diri, pengen minum baygon, pengen aneh-aneh lah pokoknya, yang bisa merusak hidup kita. Tapi kalau kita mempunyai mindset, Tuhan ada di samping kita dan Roh Kudus ada dalam hidup kita, aku pastikan kita gak bakal punya pikiran seperti itu, sampai bunuh diri lah atau sampai inilah, begitulah. Tapi apa? Kalau kita lagi dibully, kalau kita lagi merasa dipojokkan, kita pasti curhatnya ke dia, ke Bapak kita, Bapak di sorga, curhatnya pasti ke sana. Setiap malam kita saat teduh bilang, Tuhan kenapa ya aku dibully, Tuhan kenapa ya aku sampai dicerca kayak gini, aku ngerasa gak layak Tuhan, aku ngerasa gak guna banget di sini. Dan Tuhan pasti kasih jawaban, Tuhan pasti menyadarkan kita lewat spiritnya. Kemudian di Februari kita berjalan lebih dalam lagi. Di Februari kita tuh membahas tentang toxic relationship, dimana kita mempunyai hubungan yang benar-benar tidak ada racunnya. Contohnya apa? Contohnya dalam hubungan keluarga. Lebih banyak kan gitu tuh, dalam hubungan keluarga. Di gereja aja anteng gitu, di gereja aja kelihatannya kayak akur, tapi kalau di rumah nye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 ny
janganlah kita menjadi toksik, hubungan yang beracun. Apalagi kalau kita pelayanan, teman-teman. Waduh, bahaya sih itu kalau kayak gitu, benar. Apalagi pelayanannya di atas mimbar. Kita harus bisa perbaiki. Kita harus bisa menjadi terang dalam ketoksikan itu. Kita harus bisa menjadi garam dunia bagi hubungan keluarga, bagi hubungan berpacaran, dalam hubungan pertemanan, hubungan pekerjaan. Karena kalau kita jadi toksik, sesuatu yang ada di dalam kita, kita tuh pasti berpikiran yang aneh-aneh, negatif. Iya apaan sih orang itu? Iya apaan sih ini orang? Gak jelas banget. Iya apaan sih? Apaan sih? Kayak gitu. Kasihan gitu, circle kita. Padahal circle kita ini udah baik gitu kan. Circle kita ini udah solid banget nih. Apalagi banyakan anak yang remaja nih, yang SMP, SMA. Pasti kan kalian punya semacam geng gitu kan, geng sehari-hari gitu. Terus kalian cerita-cerita, eh gue tadi kayak begini nih, eh lu gimana? Gue tadi kayak gini, eh ya gue juga kayak gini nih. Lu gimana dong? Ya begitulah, gini-gini. Saling curhat, saling story kayak gitu. Kemudian solid, kemudian saling kasih pendapat. Tiba-tiba ada orang datang, orang toksik datang nih. Awalnya SKSD. Wah, kayak gue kenal sama lu deh. Nama lu ini kan, gue pernah lihat lu nih di sini. Temenan. Eh akhirnya pas dia ini nggak suka sama orang itu dalam circle-nya. Dia masuk dan bermuka dua. Habis itu langsung nih dia menyebarkan keracunan itu. Kan sama kayak COVID kan. COVID menyebarkan keracunan gitu. Jadi dia menyebarkan tuh keracunan itu. Bilang sama temennya, eh tau gak kalau dia itu
suka begini-begini loh. Kenapa ya? Dan akhirnya temennya ceritain lagi, tak habis-habisnya. Dan akhirnya semuanya gak suka sama dia, hanya gara-gara satu orang. Maka dari itu, jangan kita menjadi toksik dalam hubungan, perpacaran, terlebih lagi bagi kalian nih yang pacaran nih, termasuk aku nih. Kalau kalian lagi berpacaran, jangan jadi apa ya? Jangan jadi pembawa masalah. Kemudian yang cewek nih, yang lebih sering yang cewek, jangan suka kepo. Dalam artian gini, banyak yang curhat sama aku teman-teman di kampus waktu itu, pas masih zaman aku kampus gitu kan. Dia tuh suka kepo sama cowoknya, sampai apa namanya, ngeliat IG, DM IG kayak gitu. Sebenarnya sih secara private gitu ya, kan gak boleh, karena itu kan privasi kita gitu. Dia ngeliat tuh, jadi ujung-ujungnya ya apa namanya, cari masalah gitu. Ada masalah lagi, padahal yang dia tuh gak tahu gitu. Tapi jadinya ujung-ujungnya salah paham. Nah, setelah salah paham, begini, tiba-tiba, udahlah yang aku minta putus gitu. Udahlah yang kita pisah aja, karena aku gak sayang lagi sama kamu gitu. Hati-hati ya, bagi para wanita, bagi para lelaki gitu. Jangan pernah jadi kepo, karena dari kepo lah yang menyebabkan masalah itu terjadi. Karena aku juga begitu teman-teman dulu, tapi sekarang udah tobat. Kemudian di next minggu-minggu berikutnya kita membahas tentang jangan keraskan hatimu. Ini lebih parah sih. Jangan keraskan hatimu. Mungkin kalian saat-saat ini lagi di Jemaah Roh Kudus. Terima aja teman-teman. Jangan ditolak. Kalau kalian lagi ngerasain sesuatu yang benar-benar positif, jangan ditolak. Terima. Karena Tuhan mau mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Siapapun kamu, tidak terlepas dari anak kecil, anak remaja, anak muda, bahkan orang tua, bahkan yang lansia pun sekalipun, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Jadi jangan keraskan hatimu. Seperti yang Celala bilang waktu itu, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Wow. Kalau buah-buah roh itu selalu ada, kalau buah-buah roh itu lengkap dalam hidup kita, tak tersembunyi kuasa Allah dalam hidupmu. Iya. Yang lain ditolong, saya juga, ya kan. Bayangkan teman-teman, kalau buah-buah roh itu ada, kalau kalian gak mengeraskan hati kalian untuk terima Tuhan dengan segenap hati, supaya full, seorang anak muda umur 15 tahun membuat kebaktian, kebangunan rohani, menyembuhkan orang sakit. Wah, goks gitu kan, gila gak tuh kalau sampai ada kejadian seperti itu. Wow, bangga banget tuh Tuhan tuh. Gembalanya juga bangga banget tuh pasti. Iya kan, kalau ada nanti anak muda yang membuat seperti itu, wow, benar-benar proses Tuhan tuh luar biasa banget. Kemudian next, setelah kita jangan mengeraskan hati kita, ada compassion.
kita harus memberikan belas kasihan terhadap orang-orang yang kekurangan belas kasihan. Kalau yang Cefani bilang waktu itu, ada orang Samaria yang membantu, yang mau membalut luka orang Yahudi yang jatuh tergeletak, yang sedang dirampok. Orang yang melayani Tuhan cuma lewat doang. Orang yang mungkin secara kependetaan gitu, pastor mungkin, cuma lewat doang. Tapi orang Samaria murah hati, dia mau membantu siapapun orang itu. Itu memberikan belas kasihan, compassion. Apakah kita sudah seperti itu, teman-teman? Mempunyai belas kasihan, mempunyai compassion itu kepada teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita, orang tua kita. And then next, di minggu kemarin kita membahas tentang kasih adalah pengorbanan. Wow, ternyata kasih itu bisa disamakan dengan pengorbanan. How to create this? Bagaimana kita bisa membuat kasih itu sebagai pengorbanan? Ya, kita jadi terang dan garam buat teman-teman kita di sekitar. Janganlah kita bermuka dua. Banyak banget muka dua gitu kan. Mata cukup dua. Lubang hidung cukup dua. Tapi muka jangan dua. Sikap jangan dua. Harus satu. Kalau kamu baik, ya udahlah baik. Kalau kamu jahat, ya udahlah berbuat baik gitu kan. Berubah, berbuat baik. Di situ kita bisa belajar. Di saat kita mengasihi seseorang, di saat kita memiliki kasih, memberikan belas kasihan, teman-teman, kita harus bisa mengorbankan. Satu, hati kita. Ya dong, siapa mau kita disuruh mengasihi musuh kita yang membuat kita kepahitan? Siapa mau, ya kan? Kasihilah, sedangkan di Alkitab dibilang, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Siapa mau, ya kan? Tapi kita bilang seperti itu, mengorbankan hati. Kita harus bisa nih lepaskan segala hak-hak kita yang ada di dunia ini untuk Tuhan Yesus. Ada satu ayat yang benar-benar memberkati, teman-teman. Ayat itu ada di Roma 12 ayat yang ke-16a. Hendaklah kamu sehati sepikir bersama. Kita harus bisa sehati supaya kita bisa solid, bisa bersama-sama mengasihi teman-teman kita, mengorbankan sesuatu. Apalagi kita pelayan-pelayan Tuhan, harus bisa mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu, mengorbankan uang bila perlu, mengorbankan apalagi, banyak banget. Pelayan-pelayan Tuhan yang benar-benar totalitas buat melayani Tuhan. Aku pun masih belajar, teman-teman, untuk bisa full buat Tuhan. Aku masih belajar untuk benar-benar melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Gak gampang loh seperti itu. Gak gampang. Karena kita masih ada di dunia ini gitu. Tapi Tuhan sudah membuat tujuan dalam hidup kita. Apa tujuannya? Untuk menjadikan semua bangsa muridku dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah tujuan kita ada di sini, di dunia ini. Bukan untuk foya-foya, bukan untuk kita bikin musuh, bukan untuk kita berantem, bukan untuk kita melakukan hal-hal yang negatif. Itu. Bukan untuk mengingat masa lalu kita. No. Tujuan kita ada di sini, yaitu mengabarkan Injil. Menjadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Wow. Amanat agung yang Tuhan berikan untuk kita.
So, apakah kita siap? Apakah kita mau terima itu? Apakah kita mau jatuh dalam Tuhan? Apakah kita mau bangun dalam Tuhan? Apakah kita mau diproses? Jawab sendiri. Kalau kamu siap, berarti kamu mau ditempa. Berarti kamu mau digembleng. Berarti kamu mau diproses sama Tuhan. Tapi kalau kamu gak siap, harus siap. Kalau kamu gak siap, harus siap. Karena kita gak ada waktu lagi, men. Kita gak ada waktu lagi. Gila loh. Bulan April udah semakin dekat. Jumat Agung bentar lagi. 3 bulan ke depan kita membahas tentang sacrifice, pengorbanan. Ini saatnya kita harus bisa mengorbankan semuanya untuk pelayanan ini. Pelayanan generasi. Siapa yang di sini yang mau ngeliat generasi? Enggak banyak, teman-teman. Kalau enggak dari kita sendiri nih yang ngeliat generasi, yang mau membangun generasi, baru jalan. Kita harus bisa bangunkan nih generasi. Karena generasi-generasi muda itu merupakan pilar gereja, kekuatan gereja ke depannya. Amin, teman-teman. Dalam sosial media ada hal-hal yang harus kita kembangkan. Aku dan tim belajar untuk saling share ayat-ayat yang ada di Instagramnya Youth. Karena gak susah kalau kita bisa komitmen. Gak gampang banget untuk bisa komitmen konsisten. Up. Gak gampang. Tinggal kitanya aja. Mau gak kita konsisten? Mau gak kita diproses di tempat? Aku harap kita semua siap ya. Karena enggak lama lagi waktu Tuhan, beneran. Aku pun sampai kadang tuh mikir sama teman-temanku di kantor. Temanku ini orang Islam. Aku bilang sama dia, Mas, kalau di Islam itu ada nggak sih kayak pengangkatan atau kayak punya pikiran? Wah, kita belum tentu nih 5 menit kemudian ini kita bakal seperti apa. Aku tanya gitu. Dan dia bilang apa? Ada, Nat. Kita punya pemikiran seperti itu. Berarti kita connect dong gitu. Aku tanya juga tuh ke teman aku kantor yang agama Hindu. Aku bilang, ada enggak kalau punya pemikiran seperti itu gitu. Dia bilang ada. Jadi semua agama itu teman-teman mengajarkan kebaikan, mengajarkan nanti ini kita mau jadi apa gitu. Siap gak siap harus siap. Nah, apakah kita sudah siap dipanggil Tuhan? Walaupun masih lama ya, walaupun masih lama, tapi kita gak tahu loh ya. Kita gak tahu nih, waktu Tuhan ini kapan. Bisa jadi 5 menit lagi, siapa tahu. Aku sampai berpikir, wih, Tuhan, maafin aku ya kalau misalkan aku masih belum menjadi yang terbaik. Tapi aku selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena aku, kalau misalkan aku tidur, terus tiba-tiba gak melek gitu kan, waduh, gimana nih nanti pertanggungjawaban aku ke Tuhan gitu kan. Gimana nih nanti teman-teman aku nih, gimana utang-utang aku nanti gitu kan. Iya kan teman-teman? Jadi kita harus bisa punya berpikiran, aku harus jadi berkat di dunia ini. Aku harus jadi dampak. Percuma kamu melayani Tuhan sampai beberapa puluh-puluh tahun, tapi kalau kamu gak bisa jadi dampak. Ingat ya teman-teman ya kata-kata aku. Percuma kita melayani berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai berapa tahun pun melayani Tuhan, tapi kalau kita gak jadi dampak. Yang Tuhan mau adalah buah. Yang Tuhan mau adalah dampak. Impact kita nih buat teman-teman kita. Dampak kita. Bisa gak kita memancarkan kebaikan?
ke teman-teman sekitar kita. Oke teman-teman, siap menjadi laskar-laskarnya Tuhan Yesus, tentara-tentaranya Tuhan, harus siap ya. Bulan depan kita akan onsite. Aku harap kita bisa ibadah bersama lagi, fellowship bareng. So guys, kalian mau mengorbankan tenaga, waktu kalian untuk Tuhan, karena Tuhan aja udah gila-gilaan buat kalian. Tuhan udah mau ngerelain nyawanya buat kalian. Sekarang kita, saatnya kita untuk generasi-generasi kita. Kita mau korbankan tenaga kita, kedengan kita ini, waktu kita untuk Tuhan, oke? Ada satu lagu yang benar-benar sangat memberkati, di mana lagu ini pengorbanan Tuhan yang telah menyelamatkan kita, teman-teman. Begitupun karya-karya Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang harus kita benar-benar hargai, kita harus hormati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karya terbesar dalam hidupku. Amin. Pengorbananku yang selamatkanku. Kaulah harta Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai. Ya Tuhan. Yang kumiliki. Bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Terima kasih untuk nyawa yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Di bulan-bulan berikutnya Tuhan, kami akan menghadapi sacrifice Tuhan. Untuk menghadapi pengorbanan ini Tuhan. Engkau tuntun kami Tuhan. Engkau berikan kami jalan, Kau berikan kami kelegaan, damai sejahtera Tuhan. Untuk kami bisa menjalani pengorbanan ini Tuhan. Kami mau benar-benar diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami mau benar-benar mau mengorbankan waktu kami, tenaga kami, kedagingan kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menghadapi 3 bulan ke depan ini untuk sacrifice Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami nubuatkan, kami mau nyatakan kalau kami siap untuk mengorbankan apapun yang kami punya ini Tuhan. Untuk Engkau semata-mata Tuhan Yesus. Untuk melayani Engkau, untuk totalitas melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah menerima firman-Mu Tuhan.
Terima kasih untuk rema yang Kau berikan Tuhan, dan kami akan mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. See you next week teman-teman. Karena next week kita akan onsite pertama kali di tahun 2022 ini di bulan April. Jangan lupa datang ya. Selamat malam Minggu. God bless you.